Tidak lama lagi kalender Tiongkok akan berganti ke tahun macan air 2022 yang menandakan perubahan dalam hidup. Berdasarkan perkataan pakar Feng Shui bernama Kang Sing Huat melalui Sonora FM, grup dari Surya Online, elemen kayu menjadi dominasi kuat dalam memberikan energi di tahun macan air 2022. Elemen kayu ini akan mempengaruhi ke-12 Sio yang ada di horoskop Tiongkok dengan sifat kepemimpinannya. Dengan elemen kayu tersebut, ke-12 Sio yang ada bisa memperkokoh kualitas diri dalam menyelesaikan seluruh tugasnya. Selain itu, Kang juga menambahkan bahwa ke-12 Sio di tahun macan air 2022 akan menjadi lebih realistis dalam bermimpi. Tidak ada satupun Sio yang memainkan imajinasi dan angan-angan seperti tahun kerbau logam 2021. Ini disebabkan oleh logika yang dimiliki oleh ke-12 Sio mengambil alih peran dalam berpikir. Tidak heran, lebih banyak mimpi dan berkah yang kesampaian di tahun macan air 2022. Melalui Sonora FM juga, Kang mengatakan bahwa ada kata-kata mutiara yang cocok dalam menggambarkan tahun macan air 2022. Kata-kata mutiara tersebut adalah tegas, berambisi, dan lambungkan aksi, serta hoki.